Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita nak belajar macam mana kita nak bina sebuah garisan yang bersudut 60 darjah. Okey, pada satu garisan yang diberi. Sekarang kita lukis secara bebas satu garisan melintang. Kita tandakan hujung ini sebagai A dan hujung lagi sebagai B. Okey. Misi kita hari ini adalah mendapatkan satu garisan yang bersudut 60 darjah dengan garisan AB. Menghasilkan satu garisan yang bersudut 60 darjah dengan garisan AB. Bagaimana? Kita gunakan jangka lukis kita. Kita buka pada satu jarak, satu kedudukan yang sederhana. Selesa kita nak gunakannya, tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Kita letak jarum pada titik A. Kita buat satu lengkuk. Buat lengkuk. Halus dia lengkuk ni. Jangan buat pekat-pekat. Okey. Sudah itu, kita kekalkan jejari. Jangan ubah, jangan usik jejari ni. Lengkuk tersebut akan menyilang garisan AB pada titik C. Okey. Kita kekalkan jejari jangka lukis kita. Kita letak jarum pada persilangan C tersebut dan kita tanda pada lengkuk. Kita namakan tanda lengkuk tersebut sebagai C tanda. AC tanda akan menghasilkan, jika kita buat satu garisan, A ke C tanda akan menghasilkan satu garisan yang bersudut 60 darjah dengan AB. Kita boleh uji menggunakan kita punya jangka sudut kita, pengukur sudut kita. Cuba lihat 60 darjah. Percaya menghasilkan sudut 60 darjah. Okey. Sekian. Terima kasih.